Halo teman-teman pecinta kucing, selamat datang di channel Sopo. Ada yang aneh nih dengan kucing satu nih. Ayo lihat ya. Kenetai. Hati-hati aneh kucing, nanti jatuh lagi jadi donat coklatnya deh. Terlepas tayang, terlepas. Kalian pernah nggak lihat kucing kalian tidur di tempat yang aneh seperti di kotak pasirnya? Nah, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan mungkin sedikit mengherankan, yaitu kenapa kucing tidur di dalam kotak pasirnya. Cermati dua faktor ini. Oke, yuk kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu video ini. Ini baru kucing yang punya gaya hidup sehat. Berak sambil olahraga biar perut rata. Ya, kelas deh, kelas. Ya. Oke, guys. Tadi sudah kita lihat hiburan. Sekarang kita akan lanjut membahasnya. Kenapa kucing tidur di dalam kotak pasirnya? Cermati dua faktor ini. Kucing peliharaan kita sering tidur di tempat yang tak terduga, termasuk kotak pasir mereka. Ternyata ada alasan medis dan perilaku di balik kebiasaan ini. Satu, faktor medis. Alasan pertama yang harus kita cermati adalah faktor medis. Kucing bisa mengalami infeksi saluran kemih atau ISK. Pembentukan kristal urin atau batu kandung kemih yang membuat mereka saling merasa perlu buang air kecil. Hal ini bisa menyebabkan mereka tidur di kotak pasir. Infeksi atau kristal ini bisa membuat kucing merasa tidak nyaman sehingga mereka merasa harus sering berada di dekat kotak pasir. Jika kalian melihat kucing sering pergi ke kotak pasir, tapi tidak buang air kecil, atau bahkan menangis kesakitan, segera bawa ke dokter hewan. Mereka akan melakukan tes urin, X-ray, atau ultrasound untuk memastikan tidak ada masalah serius. Jika kucing mengalami penyumbatan uretra, ini adalah kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera. Jika semua tes medis menunjukkan hasil normal, maka alasan kucing tidur di kotak pasir bisa jadi karena faktor perilaku. Kucing yang stres atau merasa tidak aman mungkin memilih kotak pasir karena baunya yang familiar dan membuat mereka merasa aman. Solusinya adalah menyediakan tempat tidur yang nyaman dan menarik bagi kucing. Berikan mereka selimut, mainan favorit atau bahkan katnip untuk menarik minat mereka. Pastikan tempat tidur mereka mudah dijangkau, terutama jika mereka mengalami masalah sendi. Oke, guys, kita iklan sedikit. Inilah dia kucing jago kungfu berak sambil dance. Kayak lagi unjuk kebolehan di wushu champion si. Oke, guys, lanjut. Next, masuk pada kesimpulan. Jadi teman-teman, ada dua faktor utama yang bisa menyebabkan kucing tidur di kotak pasirnya. Pertama, faktor medis, dan yang kedua, faktor perilaku. Jika kalian melihat tanda-tanda yang mencurigakan, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter hewan. Dan jika itu masalah perilaku, coba buat lingkungan tidur yang lebih nyaman dan menarik untuk kucing kalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk video-video menarik lainnya tentang kucing dan hewan peliharaan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sayangi kucing kalian ya.